Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kembali di channel Jarong Kiara Motor. Dan alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat, tanggal berapa ya? Tanggal 1 ya. Betul kan tanggal 1? Di awal bulan. Bulan September. Oke, teman-teman, untuk pagi hari ini di garasi Jarong Kiara Motor kita akan spill unit atau stok mobil yang masih ready di garasi Jarong Kiara Motor, dan juga nanti kita akan melihat ke garasi belakang pekerjaan apa yang sedang kita kerjakan untuk unit yang direstorasi. Oke, teman-teman, langsung saja. Di sini kita ada dua pickup yang harganya di bawah 20 jutaan ya, teman-teman. Kondisinya bisa dikatakan ya mungkin ada PR di bagian bodinya. Yang ini T120 SS tahun 96, kita jual di kisaran harga 16 juta. Nomor lokal T Karawang, pajaknya op, lumayan lama. Dan yang tengah sini, ini ada Putura 97, nomornya E, Indramayu. Sama ini juga, harga di bawah 20 jutaan, tepatnya kita jual di 17 jutaan. Lanjut. Untuk kedua unit ini, pajak semuanya kondisi op. Lanjut, teman-teman, ini yang sempat kita posting di dua unit di video sebelumnya. Alhamdulillah yang satunya sudah terjual dan tinggal yang box, unitnya masih ada. Oke, lanjut saja kita ke belakang, teman-teman. Oke, teman-teman, sekarang kita sudah berada di garasi belakang. Masih ada beberapa unit untuk bahan kita restorasi, untuk bahan stok-stok spare part ya, bahan-bahan untuk diecer, bahan untuk di scrap. Yang hampir kelar di sini, kita ada pickup yang lumayan muda tahunnya 2014 ya. Proses restorasi hampir kelar, tinggal sekarang proses pemolesan. Teman-teman, nanti kalau sudah kelar, insyaallah untuk di video berikutnya akan kita review, sekaligus kita tawarkan untuk unit T120 SS tahun 2014 full restorasi ya. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan review di video berikutnya. Oke, di tempat pengecetan kita juga sedang mengerjakan
2 unit ya, sama dari pickup T120SS juga. Ini kondisinya overhaul ya, atau turun mesin. Unitnya tahun 2007. Tahun 2007, teman-teman. Sasisnya masih layak ya. Tidak perlu kita restorasi untuk bagian sasis. Bodi pun masih cukup oke. Di ujung sini juga sama, ini dari Putura juga yang statusnya ganti bodi. Oke teman-teman, berhubung belum ada unit yang ready yang bisa kita tawarkan di pagi hari ini, kita hanya mereview stok unit yang ada dan pekerjaan apa yang sedang kita garap di garasi Erong Kiara Motor. Oke, saya kira cukup untuk updatean kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan besok-besok ada unit yang masuk ke garasi Jarum Kiara Motor yang bisa kita review, yang bisa kita tawarkan. Oke teman-teman, untuk pagi hari ini kita cukupkan sekian dulu saja. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang selalu setia, selalu menyimak video-video dari channel Jarum Kiara Motor. Untuk itu, agar tidak ketinggalan update-update terbaru dari garasi Jarum Kiara Motor, silahkan di subscribe dan juga aktifkan bel notifikasinya supaya selalu mendapatkan info terbaru dari channel Jarum Kiara Motor. Saya ucapkan selamat pagi semuanya. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.